Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa kita semua, menandakan bahwa hari ini adalah hari yang penuh berkah. Kita berkumpul di tempat ini tiada lain tidak bukan untuk menanam pohon. Ya, biarin orang-orang di sana suka menebang kayu, kayunya diambil, mereka rusak lingkungan. Akibatnya apa? Di banyak tempat kemudian terjadi ketidakseimbangan lingkungan. Di Jakarta kemarin hingga hari ini, alam yang dikaruniakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk kita manfaatkan sebesar-besarnya bukan milik kita, tetapi adalah milik anak cucu kita yang nantinya kita wariskan pada generasi berikutnya, yang tentunya harus terus terjaga kelestariannya. Dikatakan oleh Bapak Kapolri pada seluruh jajaran Polda-Polda se-Indonesia termasuk kita semua. Kita jangan kalah, mari kita menanam pohon itu bisa tumbuh subur, tumbuh rindang, yang akhirnya bisa menaungi kita dari sengatan panas dan terik matahari. Selamat menanam pohon, menanam pohon, menanam pahala. Insya Allah masuk surga, selaras dengan tema yang hari ini kita anai dengan keikhlasan kita untuk menanam pohon. Akhirnya kita semua memohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya nanti akan bermanfaat tidak hanya pada kita tetapi bermanfaat juga kepada generasi-generasi setelah kita. Sekian, terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas segala limpahan peduli penghijauan. Kami menanam pohon, kami menanam pahala. Semoga Engkau berikan limpahan rahmat dan hidayah-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami kesehatan lahir dan batin. Berikanlah kepada kami keselamatan lahir dan batin. Allahumma jamilna bil afiyati wassalamah wa hafidna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibati nadama innaka sami'u du'a. Ya Allah, Engkau lah zat yang maha pemberi, Engkau lah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah dan hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Nah, nanti saat difoto begitu. Itu kenapa Bapak itu tunggu? Ya, ini sebanyak 2000 pohon. Yang ulang tahun lalu itu nak ada kami. Kami sampaikan pohon mahoni sebanyak 1000 pohon, pohon uin sebanyak 200 pohon, pohon terbesi sebanyak 300 pohon, pohon sungai sebanyak pohon sawo sebanyak 10 pohon, pohon sirsak sebanyak 50 pohon, pohon alpukat sebanyak 100 pohon, pohon petai sebanyak 50 pohon, pohon jengkol atau jari sebanyak in the great outdoor forever free. Hari ini semoga ulin ini cepat besar, rimbun untuk memberi penerangan dan sometimes you need to go take a step back to see the truth. You and me,
just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Rekam ya, hari ini Bayangkari daerah Kalimantan Selatan melakukan gerakan tanam pohon sesuai dengan toja dari pengurus pusat tahun 2020 untuk kita melestarikan dan cinta terhadap alam, salah satunya dengan menanam pohon. Bayangkan daerah Kalimantan Selatan menanam kayu pohon kulin yang langka, insya Allah tumbuh subur sehingga dapat memberikan manfaat untuk generasi penerusnya. 800 ya, 2800. Bukan 2080, 2800 pohon untuk yang di sini. Kemudian yang di mana? Pal 21 berapa pohon? Itu 200 pohon. Jadi semua kalau dijadikan satu 3000 pohon. Kemudian jajaran itu ditarik masing-masing 2000 pohon. Jadi ada 13 pores 26.000. Insyaallah dalam 5 6 10 tahun dari hampir 30.000 ini sudah tumbuh subur, bisa memberi naungan kita semua yang akhirnya memberi kebermanfaatan. Amin. Ya. Kita lestarikan alam kita dengan cara menanam pohon. Menyintai lingkungan. Terima kasih. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here.
world seems small, we can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free.